Kembali lagi di channel gua, channel 90 detik. Di video kali ini gua mau ngasih tahu sedikit cara gimana melakukan mining menggunakan HP Android. Tapi sebelumnya gua mau ngingetin untuk tiga hal ini. Pertama, kalian harus tahu koin apa yang ingin kalian mining. Kedua, di mana wallet koin tersebut, dan yang ketiga, bagaimana cara kalian menjual koin ini. Oke. Langsung aja gua tunjukin. Di sini kalian download dulu aplikasi Termux. Termux ini tersedia di Google Play Store maupun aplikasi penyedia APK. Kalau kalian udah selesai mendownload, kalian langsung buka aplikasi Termux-nya. Di sini kalian diharuskan melakukan update dan upgrade gunanya agar repository yang ada di Termux itu terupdate. Oke. Setelah itu kalian install paketnya git, wget, prut, dan cmake. Nah, untuk wget dan prut ini sebenarnya opsional, kalian nggak harus ngedownload. Nah, setelah kalian melakukan update dan upgrade, install paket git, wget, prut, dan cmake, kalian langsung download aplikasi minernya. Nah, caranya untuk downloadnya, ketik git clone http://github/xmrig/xmrig. Nah, setelah itu kalian tinggal ikuti saja yang ada di video ini ya. Memang prosesnya agak panjang, tapi kalian tinggal ikuti aja. Di sini setelah kalian mendownload minernya, kalian tinggal masukkan script xmrig. Nah, untuk script-scriptnya gua akan taruh di deskripsi, kalian tinggal ganti saja. Nah, sampai di sini kalian sudah bisa melakukan mining menggunakan Android. Untuk melihat apakah mining ini sudah berjalan atau terbaca di pool, kalian langsung aja ke webnya XMR. Gua akan tunjukin. Nah, di webnya XMR ini kalian
langsung masuk ke dashboard, langsung buka dashboard. Kemudian kalian masukkan alamat wallet XMR kalian. Jika sudah berjalan, pasti akan langsung terbaca di miner dashboard ini. Sebenarnya cara ini bisa digunakan untuk memining koin lain yang menggunakan miner XMR. Oke. Sekian dulu dari gua. Semoga video ini atau cara ini dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin tahu cara melakukan mining di Android. Oke, terima kasih. Semoga membantu.